Halo semuanya, kali ini gue bakal kasih tahu tempat-tempat lokasi buat nemuin Dandelion Seed ya. Dandelion Seed itu dipakai buat send si Jen sama Diona dan bisa bikin oil yang buat hambat serangan anemo. Yang pasti yang di dekat gerbang monster itu di sekitar sini ada. Tapi harus pakai skill anemo dulu baru bisa. Pakai dulu skill anemo. Ini kayaknya gue bakalan cepetin tiap ngambil Dandelion Seed. Udah ada tempat tadi, tinggal lurus. Sekarangnya ada lagi. Oke, kita langsung ke tempat selanjutnya. Oke, tempat selanjutnya ini masih dekat daerah dari Mondstadt, di dekat Temple of the Falcon. Di sini ada dua. Satu. Oke, kita langsung ke tempat selanjutnya. Oke, tempat selanjutnya itu ada di dekat Thousand Wind Temple, di dekat bos elit yang tanaman. Lokasinya itu ada di sini nih. Oke. Dekatnya langsung aja, nah ini ada tiga. Ambil-ambilin. Oke. Langsung ke tempat selanjutnya. Oke. Tempat selanjutnya itu masih di dekat Thousand Wind Temple, tapi ini di dekat dungeon ya, Midsummer Courtyard ya. Dari dungeonnya naik aja ke atas bukitnya, dan ini ada tiga di sini. Abain aja musuhnya, kita langsung ambil. Kita langsung ambil Dandelion Seed. Di tempat selanjutnya itu ada di Stormbearer Point, letaknya di sini dekat teleport. Jalan bentar udah nyampe, tapi di sini cuma ada satu. Kita ambil aja daripada nggak dapat, lumayan. Langsung kita pergi lagi ke tempat selanjutnya. Selanjutnya itu di dekat Falcon Quest, di samping, nggak di samping, agak ke atas dari Temple Lion di sini tempatnya. Oke, ini ada satu, langsung ambil. Oke, langsung kita ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya ada di sini, nggak jauh dari tempat yang tadi. Langsung aja di sini ada dua, lumayan. Oke, kita abaikan aja di sini. Ambil, kita bakal pergi ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya ada di dekat Down Minery, di antara Down Minery sama Wolf Fandom di sekitar sini. Di sini itu ada satu ya. Kita langsung ambil, langsung pindah ke tempat selanjutnya. Nah, tempat selanjutnya nggak jauh dari sebelumnya tadi, di sini tinggal ke teleport, naik tiket. Di sini udah ada ya, ada dua di sini. Kita ambil aja langsung dua-duanya. Oke, jadi tempat terakhir itu ada di sini. Dari sound gate ini kalian harus naik tebing ke atas sini, agak ribet tapi lumayan. Di sini itu ada tiga. Nah, ini ada satu. Terakhir ini. Oke, sekarang kita akan jadi berapa? Udah 59, lumayan lah. Jadi itu aja tempat-tempat, itu tempat-tempat biasa gua cari Dandelion Seed buat upgrade karakter Jen gua. Kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Gue bakalan bikin video-video lagi selanjutnya, tempat-tempat farming atau tips buat bermain Genshin Impact. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.